Assalamualaikum kakak bunda, kembali lagi dengan aku. Pada video kali ini aku akan berbagi tutorial editing thumbnail yang tentunya bikin keren. Oke, ikutin terus. Baik, langsung saja kita klik App Store atau Play Store. Bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi CapCut, kita download dulu ya. Setelah itu buka langsung APK-nya dan masuk ke proyek baru. Di sini ada foto yang sudah kusediakan. Nah, kita langsung edit. Oke, setelah itu kita pastikan dulu ukurannya, yaitu dengan rasio 16:9. Oke, aku pilih rasio 16:9 dan ini layarnya dicubit aja ya bunda, diperbesar agar tampilannya sempurna dan tambahkan foto. Nah, seperti yang sudah ku bilang tadi, ini foto-foto yang sudah aku siapkan, maka aku pilih salah satu foto di antaranya. Dan kemudian karena tampilannya seperti ini, maka akan aku crop di rasio 16:9. Dan ini bunda, perbesar, perkecil, dan letak posisinya atur saja ya. Di sini harus kita pinter-pinter sendiri dengan feeling. Sebenarnya bebas, mau bunda kasih cover, mau bunda nggak kasih cover, itu terserah bunda, itu hak bunda. Dan di sini aku mengajarkan untuk menjadi konten kreator yang lebih kreatif dan berkualitas meski sangat menguras tenaga dan pikiran. Tapi bunda harus tahu, apa-apa untuk menghasilkan yang lebih baik itu butuh banget atau diperlukan yang namanya pengorbanan. Dan ini adalah salah satu usahaku untuk menarik calon penonton agar mereka ingin mengeklik videoku. Lanjut bunda, aku akan memberikan judul yang jelas dan padat serta berinformatif. Setelah itu, silakan bunda atur saja di mana letak teksnya. Ini nggak mungkin aku letakin di tengah karena terhalang dan menghalangi foto-foto yang ada di belakangnya. Dan ini aku coba cari template dulu sebelum meletakkan teksnya. Aku mungkin akan pakai teks ini atau template ini, tetapi kayak yang kurang jelas dan ini juga kurang jelas banget. Jadi aku cari yang jelas dan ini juga sebenarnya kurang bagus, kurang wah gitu. Coba aku cari yang lebih keren dan ini kayaknya lebih keren, lebih kelihatan modern gitu. Jadi ini aku hapus ya yang sendinya itu, bunda tekan aja nanti keluar seperti ini. Tulis aja dengan nama bunda. Dan di sini aku ngasih namaku. Terus ini aku atur lagi di sini, kayaknya kurang. Di sini kurang juga. Dan mungkin baiknya di mana ya? Oke, guys. Fix aku taruh di sini. Di sini kayaknya lebih cocok dan tidak menghalangi apapun kecuali menghalangi teks meta. Nah, ini tuh di sini. Jadi, kita boleh ngambil gambar dari yang ada di Google. Cuman kita harus bisa juga mengeditnya ya, supaya ditutup atau di blur atau di apa. Jadi jangan persis sama kayak yang kita ambil dari platform manapun. Oke. Dan di sini aku kasih manis-manis sedikit teks tambahan supaya orang penasaran. Di sini aku bikin keren. Oke, kayaknya ini cocok banget. Nah, terus di sini nggak mungkin kan kalau tulisannya cuma seperti ini. Jadi ini fontnya aku ganti, aku ubah
kayaknya fontnya mana ya yang lebih bagus, terus gayanya kalau kayak gini kurang kurang cocok ya, kalau posisinya di sini juga kayaknya kurang kurang cocok, iya kan? Terus aku geser lagi, di sini kayaknya kurang kurang banget. Nah, di sini cocok. Oke, fix aku taruh di sini. Ini aku tinggal pasin lagi sedikit. Gimana ya kalau kayak gini? Oke, fix. Nah, di sini sebentar, aku mau pastiin dulu ini benar-benar terletak dengan sempurna ya. Jadi harus teliti. Baik, teman-teman di sini bisa juga ya nambahin variasi seperti stiker. Nah, di sini aku akan memilih satu stiker yang kiranya manis. Ini untuk melengkapi sebagai pelengkap untuk menjadi lebih manis. Kalau taruh di sini kayaknya kurang oke banget ya, karena ini menghalangi tulisanku. Jadi aku geser lagi ke sini. Nah, jadi ini itu kayak nunjukin bahwa tutorial editing thumbnail di bawah ini. Jadi seperti itu, guys. Oke. Dan di sini aku tambah lagi. Bakal tambah lagi ini monstera. Oke, di sini karena sudah kosong, maksudnya ada yang kosong. Oke ya, jadi ini aku taruh aja di sini di bagian samping. Nah, ini geser dulu ke sini. Nah, kalau kayak gini cocok. Sengaja mengisi mengisi yang masih kosong. Oke, demikian. Kayaknya keren juga sih kalau taruh di sini. Nah, ini aku juga lagi mau cari lagi nih buat ngisi yang kosong-kosong untuk tambahan pemanis. Kayaknya ini cocok banget nih kalau taruhnya di sini. Demikian, gengs. Oke, begini. Bagus. Jadi kelihatan gimana gitu, mewah dikit. Oh ya, teman-teman. Kenapa ya bikin cover itu penting? Karena ketika orang ingin membaca buku dan mereka padahal nggak tahu isi buku di dalamnya itu apa, tetapi ketika sudah melihat covernya yang menarik, itu mereka pasti bakalan ambil dan baca. Oke? Nah, sama juga halnya pas aku ngeliat di beranda ada video, dari covernya aja itu udah menarik banget hati aku untuk tergerak menonton video itu. Padahal itu baru ngeliat covernya dan aku gak tahu isinya itu apa dulu. Dan akhirnya aku terseret lah. Yuhu bunda, ini adalah cover-cover yang sudah berhasil kubuat. Bunda, kakak, sekiranya videoku bermanfaat dan membantu, jangan lupa like, komen, dan share ya. Ya, supaya aku lebih semangat lagi memberikan tips and trick. Oke, sekian. Terima kasih.